Balada Lelaki Tua di Ujung Usia, karya dan dibaca oleh Sugiharto S.Pd. Aku lelaki tua yang harusnya bahagia di sisa usia. Anak-anak yang kubesarkan dengan susah payah kini mapan dengan hidupnya masing-masing. Ya, mereka hidup berkecukupan. Namun, semua itu untuk mereka, bukan untuk aku. Mereka meninggalkan aku sendiri, sendirian. Aku tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Selalu mereka membujukku tinggal bersama di kota. Tapi aku menolak. Bagiku, desa beraroma jelaga kapur ini adalah hidupku. Syukurlah. Kalian lihat wanita berbaju biru itu. Dia Tania. Satu-satunya cucuku yang mau tinggal di sini. Menemani, membantu, atau kelak mentalkinku. Jika sewaktu-waktu maut menjemput. Oh, Alia. Cucuku yang duduk di bangku SMA itu begitu baik. Ia berbeda dengan anak-anak dan cucuku yang lain. Kami bertemu hanya saat lebaran tiba. Mereka datang sungkeman, lalu ziarah ke makam istriku. Setelah itu mereka pamit, bukan untuk pulang. Mereka kembali ke hotel tak jauh dari sini. Mereka tidak betah atau mungkin jijik tinggal di rumahku. Lantaran rumah ini tidak ada AC. Aku senang Tania menemaniku. Tapi aku tak tega merenggut kesempatannya untuk sukses. Sesungguhnya aku kasihan jika dia harus tinggal di desa ini. Berkali-kali aku minta dia turut orang tuanya di Jakarta. Bukan hanya dengan cara halus. Bahkan kupaksakan untuk marah agar dia mau kembali ke Jakarta. Kamu tahu, Tania, papa dan mama kamu tak lagi kirim uang untuk hidup dan sekolahmu. Dan sekarang kamu harus memeras keringat hanya untuk menyambung hidup.
Sudahlah, kembalilah ke Jakarta. Kakek bisa hidup sendiri. Begitulah, kupaksakan suaraku mengeras. Namun, seketika itu juga tangis dan air mataku pecah. Dan lagi-lagi jawaban anak itu membuatku tak berdaya. Kakek, aku bahagia tinggal bersama kakek, bersama teman-teman. Kakek tentu tahu, tak mungkin Tania tinggalkan teman-teman Karang Taruna. Kini mereka bangkit. Sebelumnya, mereka menghabiskan waktu di warung kopi, mabuk-mabukan, atau bahkan ada yang tak berani keluar karena pandemi corona ini. Tak mungkin Tania meninggalkan mereka. Ya Tuhan, sedalam itu jawaban yang diberikan. Ia mengalah dan bahkan bersedia tinggal di rumah Riot ini. Memang benar, sekarang semua kebutuhan Tania tercukupi. Beasiswanya sebagai pelajar inspirator lebih dari cukup jika hanya untuk hidup dan sekolahnya. Oh, Nenek, aku rindu kebersamaan kita. Aku minta izin untuk memberikan ini kepada cucu kita. Aku percaya Tania mampu menjaga dan menggunakan sebagaimana mestinya. Tania, kemarilah nak, kemari. Ada yang ingin kakek sampaikan kepadamu. Terima kasih. Salam Merdeka!